dana desa. Nah, saya kucurkan dana desa ini untuk kesejahteraan desa. Hanya saya mau tanya Pak Yanto sebagai kepala desa, ini dana kira-kira arahnya mau dibawa kemana? Nah, arahnya dana desa ini nanti disalurkan ke UKM. Nah, kemudian infrastruktur. Nah, terus kemudian untuk pengembangan desa. Ini intinya itu. Oh begitu. Ya. Sebenarnya begini Pak Yanto. Kalau Pak Yanto ingin kembangkan infrastruktur, menterinya sudah ada yang mengurusi itu untuk pertanian. Kalau untuk pertanian kita sudah ada Kementerian Pertanian. Nah, sedangkan kalau dia untuk dibuat untuk pengembangan desa itu benar, tetapi arahnya ini untuk membangun paguyuban supaya bergotong royong dalam hal membangun desa, bukan untuk irigasi karena ada kementerian yang ngatur itu. Ini hanya sifatnya dana aspirasi untuk membangun desa, dibangun guyubnya supaya mereka sama-sama nanti bisa membangun. Begitu. Oke, kalau begitu arahnya kita harus dibenarkan. Nah, harus diluruskan sesuai dengan arahan dari Kementerian Desa. Ah, begitu. Iya. Jadi ini Pak Yanto, ini dana desa jangan dibagi-bagikan kepada kawan-kawan sampean. Oke. Juga nggak boleh kepada keluarga sampean. Betul. Jangan karena nggak enak dengan siapa yang kemarin mau menangkan sampean jadi kepala desa, lalu dana desa ini sampean arahkan untuk kawan-kawan sampean. Nah, itu yang harus diawasi. Nah, itu. Untuk itu, saya nanti akan melakukan pendampingan kepada sampean supaya tidak terjadi penyalahgunaan terhadap penggunaan dana desa ini. Oke, kalau gitu perlu pengawalan yang ketat. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak Yanto.